Guys, ketemu lagi pada tutorial kita dapat kesempatan ini. Saya akan bisa bagaimana caranya mengatasi penderitaan yang mati troubleshooting. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar menjadi ini bermanfaat untuk kita semua. Soalnya kita masuk pada tutorial kali ini. Halo guys, ketemu lagi pada tutorial kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas bagaimana sih caranya bongkar printer Canon MB237. Langsung saja masuk pada tutorial. Lepas bagian bautnya, ada dua di belakang. Lepas bagian penutup tombol panel ya. Lepas bautnya. Oke, setelah itu kita ambil bagian tombolnya. Setelah itu kita congkel. Lepas bagian tombolnya. Lepas bagian sisi kirinya. Setelah itu lepas baut bagian sini, sama belakang dua. Nih, bautnya dilepas. Setelah itu kita lepas bagian fleksi scannernya. Setelah itu kita angkat bagian scannernya. Inilah penampakan dalamnya. Setelah itu kita bongkar rumah katridnya dulu ya. Setelah itu kita lepas bagian soket ini ya, 3. Setelah itu sensor kertasnya dicopot.
Oke. Ya, sudah. Nah, itu kita angkat. Nah, itu kita coba bagian gearbox-nya. Sudah selesai. Jadi seperti ini cara bongkar printer MB237 ya. Sekian tutorial kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih.